Ketua Jurulatih Hoki Negara Tai Beng Hai tidak menyalahkan penjaga gol Roslan Jamaluddin yang melepaskan dua gol mudah ketika tewas 2-3 kepada India untuk memusnahkan peluang keemasan ke Sukan Olimpik Rio 2016. Roslan beraksi di bawah keupayaan sebenar dalam perlawanan kelompok 8 pasukan terbaik separuh akhir Liga Dunia. Dia melepaskan dua gol menerusi pukulan sudut penalti yang diambil pemain muda India Jasjit Singh. Apa yang mengecewakan, Jasjit menolak terus ke arahnya. Namun Roslan gagal mempertahankan pintu gol. Ada satu yang kita lari dengan hanya tiga pemain padang saja di dalam disebabkan Izzat disuruh ke tengah padang disebabkan terlalu awal keluar. Selain dari itu, saya rasa mungkin apa yang pemain dia tu flick tu memang pada penjuru. Of course saya macam upset dengan saya punya performance sendiri. Saya cuba yang terbaik sebenarnya, tapi masih pihak India dapat menjadikan gol. Tapi apa, hari ini saya bersedia, tapi mungkin apa yang saya tahu, tempat lima, nombor lima pun masih ada peluang untuk kita laik Olimpik. So kena stay fokus lagi. India mendahului seawal minit ketiga menerusi penyerang Sadbir Singh. Namun Muhammad Razif Abdul Rahim merapatkan kedudukan minit 15. Syahril Sabah kemudian letak Malaysia di depan minit 23. Namun Jasjit jadi pemusnah dengan dua gol pukulan sudut penalti masing-masing minit 48 dan minit 56 untuk memusnahkan impian awal Malaysia ke Rio. It would be nice to have another Asian country also in the Olympics. South Korea is already out, so therefore I prefer to play against Ireland because that would nice. So this is a little bit of a mixed feelings, but sport is sport, and we just did what we had to do.